sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar, masyarakat sangat antusias sekali, kemudian rasa tenggang, rasa masyarakat sangat besar, di mana di jalan mereka saling bertemu, kemudian rombongan-rombongan juga saling berpapasan, itu tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pak, kemarin kan ada pembentukan Satgas ya terkait judi itu, Pak. Apakah ada temuan terbaru? Nah, nanti Pak Kapolres ya. Nah, ada yang di Pasar Kemis itu kan? Jayanti. Okay. Himbauannya Pak Kapolres untuk masyarakat agar pelaksanaan dekat segi kondusif sampai akhir seperti apa? Himbauannya agar masyarakat betul-betul memanfaatkan momen pemilihan kepala desa ini untuk memilih pemimpinnya yang terbaik. Yang kedua, bahwa berbeda pendapat dalam memilih pemimpin itu sesuatu hal yang memang lumrah terjadi, sehingga rasa pertemanan, persahabatan, tetangga, kekeluargaan, dan nasionalisme itu di atas segala-galanya. Itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Bisa dipastikan hingga saat ini pelaksanaan aman, Pak ya? Insya Allah seluruhnya bisa berjalan dengan aman. Pagi ini sampai dengan sekarang belum ada laporan apapun. Semuanya ya ini berkat kerja keras panitia, kemudian ada pengawas juga, terus Pak Camat dari Kodim, ada Ramil, Kapolres, semuanya turun, Pak Bupati juga turun, Pak Danrem juga turun di tempat yang lain. Mudah-mudahan sampai dengan selesai ini bisa berjalan dengan baik. Ya, oke. Okay. Ya, makasih ya.